Assalamualaikum Mams. Hai, apa kabarnya hari ini Mams? Ini aku mau 3M, membersihkan rumah, memasak, dan mencuci piring. Ikuti terus vlog aku ya Mams. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Yuk Mams, kita bersihin rumah. Ini aku mulai dengan menyapu ruang TV ya Mams. Biasanya ruang TV ini juga sekaligus buat ruang bermain anak-anak. Terus lanjut aku geser-geserin dulu kursi yang ada di ruang tamu. Ruang tamunya sih kecil, cuma 3x4 meter. Ya isinya sih cuma kursi 2 sama meja 1. Ya, untuk perabotan aku sih taruh yang simpel aja ya Mams, karena rumahnya kecil dan juga nggak terlalu luas. Terus anak-anak juga senangnya masih main lari-lari. Ya gini deh Mams, seadanya aja. Tapi meskipun kecil, yang penting nyaman buat kita sekeluarga. Ya, geser-geserin dulu kursinya ya Mams, terus aku sapu-sapuin supaya debu-debu atau ada bekas-bekas pasir atau apapun itu bisa bersih semua ya Mams. Mams, biasanya aku kalau nyapu itu 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Kalau pagi itu pas bangun tidur langsung aku nyapu, beresin semuanya. Terus kalau misalnya sore itu sebelum maghrib Mams. Jadi ruang tamu aku ini berfungsi juga sebagai ruang sholat kami sekeluarga. Terus biasanya juga aku sering dibantuin sama anakku yang perempuan. Tapi hari ini tugas dari sekolahnya lagi banyak, jadi dia ngerjain dan nyelesain dulu tugas dari sekolahnya. Nah, ini aku balik-balikin lagi keset kakinya ya Mams. Terus aku geser-geserin kursi, mau dipindahin atau dibalikin lagi ke tempat yang tadi. Tapi biasanya setiap kali aku beresin rumah itu aku geser-geser lagi Mams, biar suasananya berbeda. Nah, ini ruang tamunya gini aja Mams, cuma 2 kursi. Terus nanti ada meja tamunya kecil dan karpet kecil aja. Tapi kadang juga aku tuker ya Mams, meja atau kursinya itu aku geser ke ruang TV. Ini aku taruh karpet, terus di atasnya aku taruh meja sebagai meja tamu. Sengaja bersih gitu aja Mam mejanya, karena kadang-kadang dibuat anak-anak buat mainan, ditaruh-taruhin mainan mereka di atas meja, jadi aku kosongin gitu aja. Nah ini ruang TV aku geser-geser sedikit aja ya Mams, gak terlalu banyak yang dirapiin. Lanjut kita nyuci piring. Nah, piring-piring ini piring yang biasanya bekas makan pagi hari. Nah, ini Mams, kalau setiap untuk mencuci piring, aku selalu mulai dengan gelas, terus lanjut ke sendok, terus ke piring. Tapi piringnya itu aku bilas dulu sedikit ya Mams, jadi kotoran bekas makan dari makanan itu bisa hilang. Nah lanjut abis itu baru deh ke panci atau ke kuali bekas masak gitu deh Mams.
ini udah selesai ya mam, cuci piring. Terus aku ambil sikat buat nyikatin bagian sinknya yang tadi kena bekas-bekas cuci piring yang kotor. Terus aku lanjut bilas-bilasin piring sama gelas sama sendok-sendoknya ya mams. Mams, kalau aku selalu bilas cucian piringku dengan air yang mengalir. Jadi aku yakin bekas sabun dari pencuci piring tadi benar-benar hilang dan emang benar-benar bersih piringnya, Mams. Ini aku mau masak air dulu ya, Mams, buat bikin susu anak aku yang bungsu. Terus lanjut aku masak bihun. Jadi bihun ini buat lauknya anak aku yang bungsu. Ini kita rendam sebentar aja yang rendamnya ya mams, jangan sampai terlalu matang karena nanti kan kita mau tumis lagi, terus kita kasih air lagi sedikit. Jadi hari ini menunya bihun goreng dan nugget. Kita saring ya mams, saring dulu airnya, ditiriskan, terus nanti itu baru kita tumis bumbu-bumbunya. Ini menu simple banget dan kesukaan si bungsu. Jadi paling gak dalam seminggu itu aku bisa 2-3 kali tumis bihun. Terus setelah direndam tadi ya mam, ditiriskan, langsung aku kasih kecap manis. Karena nanti kalau misalnya pas sudah di atas kuali baru mau dikasih kecap manis, terkadang kan lengket, terus juga kurang maksimal, warnanya juga kurang bagus. Jadi ya ini salah satu tips dari aku mams, kalau mau masak mie goreng juga sama, aku selalu kasih kecapnya dulu pak sebelum mie-nya ditumis atau digoreng. Sudah bagus ya mams. Terus lanjut, ini aku panasin minyaknya, terus aku kasih bumbu. Nah bumbu ini aku selalu sedia di dalam kulkas ya mams, bawang putih, bawang merah, bawang bombay dan kemiri yang udah dihaluskan. Jadi apapun itu, bumbu ajaib ini selalu aku pakai ya mams. Aku tambahin sedikit bumbu ajaibnya. Gampang mams, ini menu sederhana dan anak-anak pasti suka bihun goreng. Kenapa aku nggak pakai sayur? Karena anakku yang bungsu nggak terlalu suka sayur. Kadang juga sih aku pakein, cuman kalau dia tahu ada sayurnya suka dipisahin mams, makanya aku ganti. Udah begini mam, semua udah harum, terus telurnya juga udah tercampur, baru aku masukin bihunnya ya mam. Campurin lagi, nah, masukin bihunnya yang udah dikecapin tadi ya mam. Tuh kan udah enak kalau udah dikecapin mam, warnanya juga cantik. Terus kita juga tinggal ngeratain aja sama bumbu tumisan kita. Ini mams, diaduk rata.
lada sedikit, Mam. Udah deh, tinggal disajiin porsi kecil. Kalau udah ada lauk ini, pasti makannya lahap. Ini ditumis ya, Mam, sampai semuanya merata. Tapi hari ini aku nggak bisa cicipin, tapi insya Allah enak deh. Nih udah selesai, kita masukkan ke mangkoknya. Segini kadang buat si kecil nambah 2 kali makan, Mam. Tinggal disajiin aja ya, Mams. Kalau suka ditaburin pakai bawang goreng, kalau enggak juga enggak apa-apa, gini aja udah enak, Mams. Terus aku lanjut goreng nugget. Nah, jadi ini nugget Joe Fans. Aku panasin dulu minyaknya ya, Mams. Udah sampai panas, baru aku masukin nuggets. Aku selalu pakai nugget merek ini ya, Mams. Rasanya enak, nggak kayak merek yang lain tuh suka berasa banget tepungnya. Kalau ini ayamnya berasa loh daripada tepung, jadi ini enak buat anak-anak. Udah deh, jadi masakan hari ini bihun goreng plus nugget. Makasih ya, Mam, udah mengikuti vlogku hari ini. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, Mams.